Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Lagi kisah viral. Kali ini tentang reaksi Rihanna Oksana setelah diceraikan dengan talak tiga. Ikuti luahan perasaannya di Instagram dan berita lanjut di Lobak Merah. Dari perkahwinan hingga ke perceraian, kita semua terhati-nanti pengesahan dari kabar angin yang sering melanda pasangan ini. Macam yang korang semua tahu, baru-baru ini Peguam Sultan Kelantan Koh Tian Hua telah pun mengesahkan yang Baginda dan Rihanna Oksana telah pun sah bercerai talak tiga. Bagi pihak Baginda, kami minta semua untuk hormat privasinya. Saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Ekoran dari pengesahan ini, hari ini Rihanna telah memaknai gambar di Instagram dengan caption memuji tindakan rakyat Malaysia yang memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada dirinya walaupun dia seorang wanita dari negara asing. Selain itu, Rihanna juga bangga dengan darah Malaysia yang mengalir dalam tubuh anaknya, Tengku Ismail Leon Petra yang kini genap berusia 2 bulan. Saya sedang menulis dan saya tidak dapat menahan air mata dari mengalir. Dan saya tidak perlu untuk menahannya kerana ia adalah tangisan kegembiraan dan kesyukuran. Saya masih tidak percaya yang saya menerima begitu banyak mesej yang baik daripada anda semua, daripada seluruh pelosok dunia. Dan sudah tentu saya mahu beritahu kepada semua rakyat Malaysia, anda semua berjiwa besar kerana menerima dan menyokong saya, seorang wanita dari negara asing dan membesar dengan budaya berbeza. Saya sangat bangga darah Malaysia mengalir dalam anak saya dan saya akan lakukan apa sahaja untuk dia membesar selayaknya dengan kasih anda semua. Dalam hidup saya terpaksa menghadapi pelbagai jenis kejahatan, tipu daya dan hasad dengki. Tetapi anda meyakinkan saya bahawa masih ada kebaikan di dunia ini. Kalaulah saya berpeluang, saya mahu memeluk anda semua dengan kegembiraan. Sokongan dan dorongan anda semua amat berharga bagi saya. Mesej masuk tidak henti-henti, saya akan terus berkongsi kisah hidup saya dengan ikhlas dan jujur. Semoga Allah memberkati anda semua, kawan-kawanku. PS, hari ini genap 2 bulan umur Leon. Terus membesar dan bahagia si cilik duniaku. Okey, itu saja berita viral setakat ini. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.